guys, hari ini gue mau jalan-jalan. Tapi hari ini gue pengen nge-review sebuah restoran di sebuah hotel, yaitu The Cafe, tepatnya di Hotel Mulia. Jadi ini kayak buffet gitu. Buffetnya termasuk favorit gue sih, karena gue sudah beberapa kali makan di sini dan ternyata tuh enak makanannya. Lo penasaran ada apa aja di sini ya? Karena makanan lengkap banget, mulai dari makanan pembuka, makanan inti, sampai ke dessertnya alias makanan penutup. Jadi langsung aja kita coba ini yuk, seperti apa? Yuk. Jadi mulai dari pojok sana itu kayak bakar-bakar barbecue station gitu. Terus setelah itu ada noodle station, itu ada noodles, ada nasi Hainan juga, Hainan chicken rice. Jadi oriental. Nah, kalau di sini setelah oriental adalah bagian dari si makanan Indonesia. Ini banyak makanan Indonesianya seperti apa nih ini lihat-lihat. Favorit bulan sih untuk membuka makanannya dengan makanan dari Jepang. Jadi Japanese ya. Jadi makanan Jepang tuh di sebelah sini, di tengah-tengah tempatnya. Ini ada banyak, ada sushi, sashimi. Ini enak banget, bisa kita makan sepuasnya. Nah, kalau ini alhamdulillah tadi favorit Wulan juga untuk starternya alias pembukanya sebelum main course adalah si ice station tadi kata masnya. Jadi di sini tuh fresh semua, ada kepiting, ada kerang, udang yang bisa kita ambil pakai sausnya juga. Nah, ini enak banget buat jadi makanan pembuka. Lagi bikin apa, Mas? Ini salad. Salad. Ya, pakai honey balsamic dressing. Honey? Honey balsamic dressing. Oh. Ini salad station. Jadi yeah. Di sini selain ada kayak Thailand salad gitu, juga yeah, ada gado-gado. Ada apa aja, Mas? Ada apa aja, Mas? Asinan. Ada ujap juga. Ini apa, Mas, yang ini? Yang merah itu lemon vinegar, yang kuning olive oil, sama bawahnya lagi balsamic. Jadi ini bumbu-bumbu untuk saladnya. Yeah, jadi kalau suka salad harus ke station sini. India alias Timur Tengah tadi tuh ada yang namanya cheese naan. Jadi ini ronde 1,5 ya. Cheese naan-nya rasanya nanti rotinya. Cheese adalah keju. Ini juga enak sih. Kejunya juga banyak banget, tebel. Di sini kalau pengen ke Western Station, kalau pengen Western di Italia dan lain-lain itu adanya di pojok di belakang nih. Jadi kalau mau pasta langsung dimasakin ya kan, atau mau ngambil yang lain-lain ada french fries, kentang goreng, ada sirloin, ya gue bakal ngambil ini burger, pokoknya semuanya lengkap ada di sini, jadi bisa dinikmatin juga. Gue mau ngambil yang mana ya? Sekarang ronde kedua, second round. Kita makan yang tadi, si steak. Kita coba si sirloin dan juga si kentangnya. Agak keras ya. Kita coba. Yuk aja toh. Wah. Kalau sausnya agak sedikit manis, tapi oke. Dagingnya agak keras, cuman
Kalau steak tuh Ulan sukanya tuh yang sedikit medium, ada kerer gitu, jadi nggak terlalu keras. Ini kayaknya kan karena udah matang jadinya agak keras. Oke, kita nikmatin dulu ya. Sekarang waktunya nyobain masakan Indonesia di Padang style. Perut sudah mulai ngap-ngap. Aku pengen ngambil apa aja ya. Sekarang ronde ketiga, kita akan coba masakan Indonesia. Wah, nggak ada sendoknya, ya udah. Dimulai dari nasinya. Ada ulang tahun, selamat tahun. Nasinya gurih. Terus ada kerangnya. Kerangnya kerang sambal, tapi nggak terlalu pedas. Ternyata pedasnya belakangan. Terus rasa sambal hijaunya juga enak. Tapi karena nasi bakar, bukan nasi putih, jadinya kurang berasa gitu ya. Kikilnya, kayak makan steak ya kikil. Coba dikit kikilnya. Kikilnya empuk, rasanya ya lumayan. Mungkin masih lebih enak restoran Padang apa adanya ya. Kalau sini ya memang rasanya rasa yang pernah ada. Ya ya rasanya sama, tapi kalau untuk Indonesianya masih enakan western yang tadi. Nah, ini stall yang paling ditunggu-tunggu yaitu dessert. Jadi gue punya satu kegemaran di sini, kue yang menurut gue enak banget. Adalah Oreo Truffle. Dan kue-kue lainnya. Kita lihat-lihat dulu ya. Biasanya itu orang taunya coklat fountain kan warnanya coklat, tapi di sini white chocolate fountain. Kita ambil ya. Oke, udah masuk ke ronde terakhir. Sebelumnya aku mau ingetin, jangan lupa subscribe ya dan juga di like video ini. Pokoknya paling penting subscribe sama bunyinya notifikasi kamu supaya kamu tahu gimana kalau aku buat video-video baru lagi. Jadi nggak ketinggalan. Lagi pula subscribe kan gratis. Mari kita langsung masuk ke ronde terakhir. This is the last round buat gue sih ya. Ronde terakhir karena perut gue udah gue siapkan untuk si dessert ini. Karena di sini dessertnya yang paling enak, enak-enak banget. Ada si Oreo Truffle, ada Nutella, ada Ferrero. Jadi sangat menikmati. Dan juga tadi aku cobain sate fountain-nya. Nanti pakai white chocolate. Tapi this is the best sih. Oreo Truffle, makanya ngambilnya 2. Enak banget. Manisnya pas, nggak terlalu mahtoh. Jadi enak. Terus udah gitu di sini dessert emang banyak banget. Jadi buat kamu nih yang cinta banget sama dessert yang manis-manis, kalau kamu kesini tuh nggak bakalan rugi. Soalnya dessertnya di sini enak-enak banget. Udah gitu rasanya juga enak banget, lengkap semuanya. Jadi nggak bakal nyesel kalau nyobain dessert di sini. Oke guys, sudah selesai ya reviewnya tadi 4 ronde. Nah kalau harganya sendiri, tadi gue belum bilang ya, harganya tuh mulai dari 482.000 net sampai dengan 582.000. Kenapa beda? Pokoknya beda dari weekend sama weekday sudah beda. Lunch sama dinner juga beda. Tapi buat gue worth it banget karena lo bisa makan sepuasnya. Buffet juga enak-enak, rasanya juga enak-enak. Mulai dari makanan pembuka sampai penutupnya semuanya enak. Sekali lagi jangan lupa ya untuk subscribe, udah gitu di like juga, dan pastinya jangan lupa untuk dibunyi notifikasinya supaya kalau misalkan gue punya video baru, gak
sampai ketinggalan. Kalau suka jangan lupa juga untuk di-share ya, karena berbagi itu adalah suatu hal yang baik. Pokoknya jangan lupa subscribe. Kalau gitu gue pamit ya, kita akan jalan-jalan lagi. Oh iya, komen juga boleh lo di bawah, kira-kira lo pengen gue nge-review apa lagi ataupun gue kemana lagi ya di jejak si bulan. So thank you guys, I'll see you again, bye.